used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't make dreams come true. Halo teman-teman, bersama saya lagi di Sunflower Creator Channel. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan berbagi info cara memasak Hokkien Mee yang enak dan gurih. Ikuti video saya sampai selesai supaya tidak ketinggalan step cara memasaknya. Bahan-bahannya adalah udang. Udang dikupas kulitnya dan dibersihkan. Daging kepiting rebus. Bakso seafood. Lalu ada kue tiaw dan mie kuning secukupnya. Telur kecap. Bagi teman-teman yang mau tahu cara membuat telur kecap ini, bisa tonton video yang saya upload 2 hari yang lalu dengan judul Telur Ayam Kecap. Panaskan air secukupnya untuk merebus kue tiaw dan mie kuning. Sesudah air mendidih, masukkan kue tiaw dan mie kuning, lalu direbus sebentar saja. Kemudian tiriskan dan sisihkan di mangkok. Sekarang saya akan memasak kuahnya. Panaskan air secukupnya. Kemudian masukkan kaldu ayam, garam, dan merica secukupnya juga. Lalu tambahkan sedikit minyak wijen. Kemudian masukkan bakso seafood dan udang. Ini dimasak hingga mendidih. Teman-teman bisa koreksi rasa jika ada yang kurang dan tingkat keasinan yang disukai. Sesudah cukup matang, angkat bakso dan udang, kemudian susun ke dalam mangkok yang berisi kue tiaw dan mie kuning seperti ini. Lalu siram kuah secukupnya sesuai selera masing-masing. Teman-teman juga bisa menambahkan sedikit toge rebus jika suka. Ini wangi banget, enak dimakan selagi hangat dengan cabai giling ataupun saus sambal. Tambahkan sedikit daun bawang dan juga daun ketumbar atau yensui. Mie Hokkien seafood ini sudah siap untuk disajikan. Bagi teman-teman yang suka bisa langsung dicoba di rumah. Demikian sedikit info yang bisa saya bagikan hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih sudah tonton video ini.